Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Noviana. Di video kali ini, aku merekomendasiin sekaligus nge-review di depan kalian sabun kecintaan aku, yaitu dari merek Zen. Itu udah terkenal banget, kalian harus cobain. Jadi sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku, hidupin lonceng notifikasinya, like video ini, dan share ke sosial media yang kalian punya. Jadi langsung aja yuk kita ke videonya. Nah ini dia sabunnya guys, jadi langsung aja yuk kita review satu persatu. Yap, sebelum lanjut ke reviewnya, aku mau kenalin dulu nih sabun Zen ke kalian. Sabun Zen ini sabun antibakterial alami dengan kandungan Red Shiso, di mana Red Shiso itu terkenal sebagai bahan pengobatan pada zaman dahulu kala di Jepang. Nah, Zen ini juga bebas dari paraben dan bebas dari sulfat. Siapa nih yang belum tahu paraben itu apa, sulfat itu apa? Di sini aku bakal jelasin. Paraben itu zat pengawet yang bisa membahayakan kesehatan dalam jangka panjang, sedangkan sulfat sendiri atau biasa disebut SLS atau SLAS itu untuk memperbanyak busa, di mana bakal mengiritasi kulit, mulut, bahkan sampai ke paru-paru juga. Jadi itu bahaya banget, guys. Sabun Zen ini ada yang cair dan ada yang batangnya juga. Terus ini ada 3 varian guys. Yang pertama ini yang Shiso and Sandalwood, ini bagus banget buat antiinflamasi. Terus yang kedua ini ada Shiso and Sea Salt. Nah ini tuh garam laut gitu, mengandung sodium, magnesium, dan mineral. Ini bagus banget untuk mengangkat sel kulit mati dan polusi. Nah yang ketiga ini ada Shiso dan sulfur. Ini bagus banget untuk mengatasi gatal, kemerahan. Sangat cocok banget untuk kulit yang sensitif, yang pasti ini lembut di kulit guys. Kesan pertama aku tahu produk ini, jujur aku seneng banget karena ini dibutuhin banget di zaman yang sekarang ini. Ini antibakterial, terus bahannya juga dari bahan alami. Terus packagingnya ini bener-bener unik banget, ada pumpnya, jadi mempermudahkan kita buat ngambil produknya yang ada di dalam. Nah untuk wanginya guys, ini wangi banget dong. Aku udah cobain ya sebelumnya, aku udah cobain sekitar seminggu. Ini wanginya tuh enak banget nih, kalian bisa lihat wanginya bener-bener wangi, segar dan ngerileksasi tubuh banget gitu. Terus ini teksturnya, kalian bisa lihat nih, teksturnya tuh lebih ke kental gitu ya guys nih. Sekarang aku mau cobain sabun Zen yang varian Shiso and Sandalwood di depan kalian. Jadi sebelumnya aku mau ngebasahin tangan kiri aku dulu. Nah ini tangan aku udah aku basahin, jadi langsung aja kita pakai si sabun Zen ini. Aku pakai secukupnya aja, aku pakai segini, langsung kita balurin. Oh jujur ini wanginya super enak banget guys, wanginya tuh seger gitu. Terus kalau diaplikasiin di kulit, ini tuh jadi lembut gitu loh. Nah kalian bisa lihat ini busanya tuh banyak banget. Meskipun sabun ini busanya banyak, tapi tetap aman ya guys, karena mereka ngegantiin si sulfat tadi dengan bahan yang lebih ramah di kulit, yaitu milk surfactant atau surfactant. Jadi kalian jangan khawatir dan jangan takut iritasi, ini bener-bener aman banget di kulit kok guys. Dan sekarang langsung kita bilas. Nah ini dia udah aku bilas, jadi langsung aja kita lap. Jujur nih wanginya masih nempel banget di kulit meskipun udah dibilas juga. Dan kulit tuh jadi kerasa lebih halus banget, terus lembut, kenyal pastinya. Dan setelah kering, kulit itu jadi lembab guys. Biasanya kalau sabun antibakteri kan bikin kulit jadi kering, tapi ini tuh enggak sama sekali, ini bener-bener lembab. Dan kalian bisa lihat ini jadi lebih bersih banget. Aku pakai sabun Zen ini selama 1 minggu, dan selain aku yang pakai, orang tuaku, kakak dan adik-adik aku juga pada pakai sabun ini, dan mereka tuh sesuka itu sama sabun ini karena sabun ini tuh terbuat dari bahan alami yang pasti aman banget untuk kulit sensitif dan gak bikin kulit iritasi. Terus ini juga tuh aman banget untuk anak yang berumur di atas 1 tahun. Aku benar-benar rekomendasiin sabun ini ke kalian dan ke keluarga kalian, karena emang ini benar-benar sebagus itu, kalian wajib cobain deh pokoknya. Dan next kita ke produk Zen selanjutnya. Ini ada Zen Antiseptic Hand Sanitizer. Nah ini tuh bahan dasarnya gel bening gitu guys. Terus kandungannya ini ada 70% alkohol, jadi mampu membunuh kuman, bakteri, sampai virus yang berbahaya juga. Nah ini juga kandungannya benar-benar bagus banget karena bebas dari fragrance, paraben, dan sulfat tentunya. Jadi aku mau langsung cobain di depan kalian. Untuk teksturnya tuh kayak gini guys, tuh gel gitu.
langsung kita pakein. Ini beneran gak ada wangiannya sama sekali dan gak bikin lengket, terus cepet kering juga tuh ya guys, gak lengket sama sekali. Formulanya ini bagus banget karena tadi gak ada fragrance, gak ada paraben, dan gak ada sulfat tadi. Jadi ini bagus banget untuk kulit sensitif, gak ngebuat kulit jadi iritasi. Dan formulanya ini juga bagus untuk menjaga kadar air kulit kalian, karena ini benar-benar melembabkan kulit, jadi nggak kerasa kering sama sekali, dan yang pasti bikin kulit makin lembut. Semua produk Zen ini bisa kalian dapetin dengan mudah, banyak banget yang jual di toko-toko terdekat, kayak contohnya Indo atau Alfamart, dan di Shopee-nya juga ada, nanti bakal aku tulis aja linknya di description box aku. Dan untuk harganya juga ini benar-benar terjangkau, ramah di kantong. Semua produk Zen ini juga aman karena semuanya udah terdaftar di Badan POM, kalian bisa cek aja di setiap kemasannya, ini udah ada nomor Badan POM-nya tuh, dan ini juga ada. Jadi kalian jangan khawatir tentang keamanannya, ini udah aman banget. Ya, sekian dulu video review sabun kecintaan aku. Gimana kalian suka enggak dengan apa yang aku rekomendasiin? Kalau suka jangan lupa kasih like-nya dan jangan lupa subscribe juga biar kalian enggak ketinggalan video baru aku. Ditunggu video selanjutnya di minggu depan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.